Jasara Harja Jambi menggelar diklat PKBL, yaitu Program Kemitraan Bina Lingkungan, di Hotel Resort Rumah Kito Mayang Jambi. Acara yang berlangsung selama 2 hari ini diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari pelakon UKM sektor perdagangan yang ada di Jambi. Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala PT Jasara Harja Persero Cabang Jambi, Eva Yuliasta. Adapun Eva Yuliasta, Kepala PT Jasara Harja Persero Cabang Jambi, memberikan arahan untuk kedepannya diharapkan diklat PKBL yang mengangkat tema daya saing UKM sektor perdagangan di era digital menjadi lebih baik lagi, sehingga uang negara yang bergulir dapat pengembalian dengan baik. Nya bagi Jasara Harja Cabang Jambi, diklat ini kan memang mempunyai tema peningkatan daya saing UKM sektor perdagangan dalam era digital. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang adalah memang era digital, mau tidak mau, suka tidak suka, maka seluruh mitra binaan itu harus selalu aware terhadap apa yang terjadi di sekitarnya dan harus selalu mengikuti perkembangan dan juga sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, saya rasa tema yang dipilih sudah cukup baik dan memang sesuai dengan apa yang dimau oleh seluruh masyarakat. Oke. Dari Jambi, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.